Iya. Kita masih petualangan. Tiket murah, guys. 5.000 hanya ongkos parkir. Kita mandi dengan buatan alam, seni alam yang membuat ini. Kita lihat dengan warga kecil yang siap berpetualangan. Wisata baru, pemandian Trowulan, kalau lagi banyak air bagus ini. Asli nih guys. Lumayan sih masih arit. Api. Bayangkan 5.000 hanya 5.000 ongkos parkir. Bisa mandi, sumbernya dingin. Sampai puas ini, hanya 5.000. Goceng, dapat pemandangan yang jos. Anak kota desa tag sama ibu negara ini. Ibu negara ini guys. Ini kita cari sumber baru. Ada enggak pandai enggak masih bisa kunjungi. Ingatkan lagi 5.000 rupiah ongkos parkir, lainnya gratis, masih pedesaan. Liburan murah tapi cukup menyenangkan buat yang berkeluarga, mau sama temen bujang dengan jalan. Kita lanjutkan, oke? Tonton terus video saya, jangan lupa like, subscribe, and comment. Benar-benar masih oke. Ada ponakannya janda bolong ini guys, tanamannya. Masih jauh. Masih nanjak lagi kita. Jalannya masih belum dipugar sini. Masih benar-benar alami. Kalau tempat air terjun yang lebih atas memang cukup melelahkan nanjaknya. Tapi dengan ukuran biaya yang dikeluarkan, aduh, murah banget. Murah banget. Bayangkan guys, masih tanah liat, masih seperti hutan. Lumayan sih terjal. Hati-hati tapi ya untuk tepatnya lumayan licin, agak susah sih, agak susah, tolong lebih berhati-hati jangan sampai terpleset, agak susah jalanannya.
Saya cek. Itu masih ada gua, cuma orang takut, masih natural. Jadi kita ambil foto-foto aja di sekitar air terjun. Kita belum berani masuk gua karena nggak tahu di dalamnya ada apa. Oke, kita ikuti lagi selanjutnya. Kita mau ke goa kecilnya, kayaknya aksesnya agak susah mau ke goa.